Kali ini gue bakalan coba untuk tarik, guys. Ya, di sini ada saldo 2 juta ya, dan sekarang gue mau bin modif dengan menggunakan BN ini. Oke, kita maksimalin 500.000 dan waiting for review. Di sini ada orderan gue, dimana lagi processing, gue melakukan sebuah penarikan. Gimana sih? Jadi seperti ini loh, guys. Wow. Oke, para sultanku. Jadi kita balik lagi ya. Di sini ada banyak banget untuk permainannya, dan ini dalam bentuk aplikasi yang gua gunakan. Di mana kalian bisa untuk mengetahui kita bisa untuk draw setiap hari dapetin hadiah-hadiah secara gratisan. Ada free play juga di bagian game ini. Lalu di sini gua mau main sebuah pertanian. Di mana kita bisa untuk mengetahui sebuah permainan, di sini ada untuk instruksinya. Wadidaw. Nah, ada get profit atau upgrade dan landing. Nah, menunggu sembari penarikannya udah kita dapatkan ya. Kita bisa untuk open, di mana kita bisa untuk face upgrade semuanya. Kita beli aja satu persatu. Nanti akan ada untuk tutorialnya juga di bagian sini. Kita open. Oke. Ada padi yang bisa untuk kita selesaikan. Lalu ada untuk ayam. Kandang ayam di situ. Kita open dulu ya. Harganya per satunya itu Rp4.000. Ada juga untuk sapi sekarang. Tapi gua lagi fokus untuk bagian pertanian dulu aja untuk membuka-bukain satu persatu ini, guys. Nah, ini kamu bisa untuk liatin, kita bisa untuk dapatin komisi-komisi setiap hari juga dari permainan sebuah in game ini. Apalagi di sini bisa juga untuk kalian upgrade lagi. Nah, untuk face upgrade kalian bisa untuk open. Kita bisa untuk mengetahui juga ini tanamannya apaan sih, Bang? Nah, gitu. Daily kita bisa untuk ambil, dapetin hadiah juga. Dan kita bisa untuk mengkomplit sebuah tas yang ada untuk setiap harinya juga. Kita open, receive dulu satu persatu nih. Oke lah. Kita beli cabe. Kita face upgrade lagi, face upgrade lagi, face upgrade lagi. 4 aja ya, 4 cabe. Gimana? Harganya Rp150 dan total akumulasinya kita mendapatkan 350 dalam kurun waktu 10 jam. Di sini ada padi yang bisa untuk kita ambil. Kita coba untuk alin aja di sini ya. Oke, satu persatu. Udah? Oh, belum. Di sini pojokan belum mulai. Dan sudah, di mana kita bisa untuk lihat ya bahwasannya padi ini harganya Rp80 dan kita total setelah 10 jam kemudian kita mendapatkan Rp120. Wadidaw, enak banget. Ada lagi di mana kita bisa untuk melihatin dari akumulasinya ya. Ada farm tasnya, daily, lalu tempat untuk shopnya. Dan mari kita lanjutkan di mana kita bisa untuk membeli sebuah dock juga. Jadi ada dua bus ya ataupun prop. Kita bisa untuk cek di bagian shop. Ini adalah animal. Animal yang harganya ayam itu 500.000 dan untuk sapi harganya Rp800.000. Ada sang penjaga dari platform ini. Ada namanya anjing, pudel, dan juga helmet. Helmet ini untuk kita nyuri dari kelompok orang lain. Kalau anjing untuk menjaga pertanian kita agar tidak dicuri oleh orang lain. Jadi gue bakalan beli untuk kedua ini. Sudah, habis itu kita bisa untuk lihat di bagian top one nih. Ada orang-orang yang udah level 113. Gila, 113 itu kayak gimana sih? Kita lihat ya, apelnya udah komplit, lalu punya anjing, di sini juga punya kandang ayam, sapinya belum ada ya, belum ada, tapi di sini ada untuk golden goat hingga mencapai 6.500 yang dia punya. Wow, besar juga. Kalau mereka mempunyai, nah kayak gini kita bisa untuk ambil, belum, karena masih pembuatan hingga 3 jaman. Jadi kalau mereka bisa, kita open lagi nih, ada 18 menit kita coba untuk curi dengan menggunakan helmet ini karena dia mempunyai ini. Untuk soal sapinya, bisakah? Nggak bisa ya. Untuk sapi dan apel juga nggak bisa untuk kita curi, yang bisa kita curi yang bagian golden goat ini.
kita harus pakai helmet untuk antisipasi pengambilan kayak gini. Wadidaw, kita balik lagi ke rumah nih guys. Dari panduan yang ada, di mana kita bisa untuk lihat dulu ya, dari rider nih, cara kita membuka lahan, lalu menanam padi, memberikan sebuah padi, dan juga mengcrop ataupun menharvest, mendapatkan keuntungan tersebut. Kalau farm introduction, komisi ini di teknologi dalam sebuah blockchain gaming dan juga era win-win cooperation, di mana kamu bisa untuk mencari jawabannya, totalitas semuanya ada di grup Telegram, yaitu Lucky Game 666. Kamu bisa untuk klik ya untuk join. Dan bagaimana cara kita untuk mendapatkan profit income dari permainan pertanian ini? Membeli sebuah lahan, membeli sebuah sapi, membeli sebuah ayam, dan juga membeli sebuah pohon apel. Kalian mengharvest, maka kamu akan mendapatkan hasilnya. Dan hasilnya ini bisa meningkatkan level VIP kalian juga. Mengupgrade sebuah sistem yang ada, di mana ordinary land hingga mencapai ke sombra land. Ini adalah lahan pertanian kita di bagian sini ya. Jadi ini kamu bisa untuk upgrade. Upgrade 1 hingga maksimal, baru kalian bisa untuk upgrade lagi ke lebih tingkatan lagi, ke bagian black land, golden land, amethyst, hingga ke sombra land. Nah, tadi yang kita lihat tadi, punyanya orang lain yang udah level 100-an, mereka udah mencapai ke bagian golden land. Kalau kita baru ke bagian ordinary dan juga red ear yang 500%. Total kalau kita mau membeli semuanya yaitu 48 lahan, harganya kayak gini, dan 48 yang kita konsumsi ternyata mahal juga ya, mencapai ke 2.640.000 yang golden land yang kita lihat level 100 lebih. Kalau black land yang kita lihat 1.800.000, red earth ini 768.000 dan ordinary 192.000 aja. Landing aset yang bisa untuk kalian jual belikan dan juga menggunakan trade market ataupun sell available secara langsung, nanti masuk ke bagian akun utama kalian di dalam sebuah in game ini. Apalagi di game ini kamu bisa untuk bermain hal-hal lainnya seperti free 10 kali gacha, itu pun juga ada di bagian in game ini guys. Jadi kayak gimana, kita coba untuk return balik aja ke home dulu. Sembari itu gua akan coba untuk cek penarikan gua apakah udah berhasil ya. Di sini masih tulisannya processing, jadi kita akan tunggu, biasanya kurang lebihnya 30 menitan lah. Ada classic fishing, ear money raider, lalu ada juga wild monkey, power samurai, ada happy panda juga, ada super buffalo dan lain-lainnya sebagainya yang bisa untuk kalian cobain. Kita coba untuk classic fishing ataupun penambangan sebuah ikan. Jadi bermainnya sebuah ikan-ikan aja nih guys. Ini dua gua record belum ya, kita lihat. Oh udah, oke lanjut lagi lah. Nah di sini kita bisa untuk bermain dari hal yang kecil, medium dan juga hard. Kamu bisa untuk pilihin salah satunya. Gua bakal coba yang paling bawah aja untuk mereview, mencari tahu dan juga share ke kalian semua ya. Oke. Oke, paham. Di sini ada pemain-pemain lainnya yang udah bermain. Di sini juga gua otomatis bisa banget. Gua turunin ke angka 1 pun juga bisa ya. Lalu kita coba untuk serang. Di mana penyerangannya dengan menggunakan 1 rupiah aja. Serang 1 rupiah, kita nyerang hingga monster ikan-ikannya ini nah. Kalau semakin banyak orang yang aktif itu asik banget. Kalian bisa untuk buat otomatis atau enggak juga boleh. Terangin aja yang kelihatannya mudah untuk kalah nih guys. Sebetulnya golden seperti ini turtle ya, susah banget karena pada nggak aktif. Nah ini nge-freeze nih, ini nge-freeze, asik banget. Kalau nge-freeze kayak gini kamu bisa untuk aktifkan secara otomatis. Sebanyak mungkin kita aktifkan Squid King. Oke. Come on. Wah, nggak tewas guys. Hehe. Kita coba untuk tingkatin aja ke bagian time 3. Membutuhkan 3 rupiah ya. Ini gua lagi nyerang cumi-cumi gurita yang besar banget, tapi susah sekali untuk kita serang. Gak mati-mati, gak ada yang mau nyerang kah? Ayolah kawan-kawanku, gak ada yang mau nyerang juga akhirnya. Ya udah, gak apa-apa, kita serang yang kecil-kecil aja dulu. Coba kecil ya.
Oh no, wah rugi itu, gue rugi dong. Oke. Ini. Nice. Ini yang besar nih. Kita coba yang besar nih. Ini yang besar nih. Oke, material. Bomba ya. Kita sempalin guys. Sempalin. Alah, ketutupan dong. Gue nyerang ini, bre. Wah, nggak nyampe dong. Aduh. Oke. Double piece-nya gue dapet ya. Nice, kayak gitu. Dan di sini adalah akumulasi dari total poin kalian, pojok kanan bawah ya. Dan juga kita bisa untuk merecip hadiah. Ada misinya juga yang bisa untuk kalian dapatin untuk rewardnya tersebut. Wow, nice. Ini kamu bisa beli dengan menggunakan diamond juga kalau kalian mau. Kalian cobain saja satu persatu ya. Di sini kita akan cobain. Teman-teman ada yang harga duitnya tinggal 1000 rupiah, 15.000, 2500 juga ada. Di sini gua pakai yang 1,2 juta. Habis itu kita balik lagi. Gimana sih untuk baliknya? Kita klik, lalu klik aja untuk bagian return. Tapi misinya ini gua udah semuanya, jadi kita klik aja. Kita klaim untuk mendapatkan sebuah hasil achievement-nya, dan setelah itu kita bisa untuk klik return. Ini biasanya gue selesaikan untuk menyelesaikan misinya doang guys. Kalau kalian mencari duit nih, 15.000, ada yang 20.000-an, ada banget. Kita balik lagi, cobain untuk permainannya. Di sini ada Earn Money Rider. Oke guys, jadi gue akan habis minum nih. Di sini kamu bisa lihat gimana saldo gua udah masuk ya, sebesar 594.000, 590.000 karena terkena biaya potongan fee tadi 10.000 rupiah. Jadi berapa ya? 10%? Enggak, bahkan 20% sih, karena potongannya aja 500. Gua tarik kan 500 tuh, yang masuk 490. Jadi kurang lebihnya 20% ya yang kena potongan biaya fee. Oke, enggak apa-apa. Jadi murah kok, karena gua nariknya 10.000. Kalau 100.000 baliknya 10.000, mungkin potongan biayanya juga 10.000 ya guys. Kita balik lagi in gamenya. Oke, perlu paham semua kan untuk permainan ini. Dengan berbagai macam permainan yang ada yang hot-hot ini, gua itu suka yang bagian pertanian. Karena pertanian ini seperti halnya kita cuma nambang aja, diemin dengan santui gitu guys. Kan kayak gini, habis itu biasanya gua nggak buka lah, 10 jam kemudian gua baru buka lagi. Kamu bisa untuk dapetin National Agen juga dari seseorang yang udah aktif, karena isi ulang di bagian platform ini itu minimum 20.000 aja loh guys, dan minimum untuk penarikan 100.000. tapi di bagian sini kamu bisa untuk download aplikasinya secara gratis banget. Ada untuk membernya, game review, dan nanti withdraw cashnya di bagian sini. Kamu bisa untuk lakukan sebuah penarikan ke bagian rekening kalian secara langsung. Penarikannya cukup cepat ya, kurang lebihnya 10 hingga 15 menit udah bisa untuk kita lakukan sebuah penarikannya. Dan di bagian sinilah kita bisa untuk dapetin cuan-cuannya. From task yang bisa untuk kalian upgrade lifetime ataupun selamanya, dan juga permanen ya. Kayak contohnya lahan ini, lahannya itu harganya mahal gitu loh. Jadi kita dapetinnya permanen, dan kita cuman mengharvest hasil dari apa ya, bibit yang kita udah tanam, maka kalian akan menuainya juga. Nah, inilah kita juga akan mendapatkan sebuah keuntungan dari VIP tersebut. Dimana kita bisa untuk cek dulu ya, untuk VIP-nya tadi gua ada di mana sih? Ya ampun, gua lupa. Ada di National Agen kah? Guide commission review. Oh, enggak. Ada di bagian farm task ya. Rich VIP 3, maka kamu akan mendapatkan reward berupa 5 kali tiket. Dan juga naik ke VIP kedua, kamu akan mendapatkan komisi hingga 12% lainnya. Ke level 2 itu cuma butuh 100.000 aja, 100.000 udah naik ke VIP kedua.
cepet banget, buset dah. Dan biasanya gue ambilin dari orang-orang nih, ada 100 player yang lebih banyak banget, dimana kita bisa untuk join. Kita lihat dulu, dia nggak punya anjing ya, kita bisa untuk coba untuk crop. You have stole crop, kita aktifkan satu. Oke. Kenapa belum bisa? Kita lihat dulu. You have stolen crop to maximum. Waduh, kita baru kondisi maksimal. Duitnya MD kini ada 773.000 dan duit gua ada 1,2. Gimana kalian bisa untuk ambil nanti? Kalau kita udah mengcrop juga. Wah, gitu ya, guys. Kalau beli ayam harganya 500.000 nih. Kalau mau beli apel ini harganya 500. Kalau sekali kalian klik nanti langsung kebeli loh. Jadi hati-hati. Seumpama kalau kalian nggak cocok untuk pembelian tersebut. Karena di sini ada untuk akumulasinya juga untuk pendapatan kita ya. Ada di mana ya? Gua cari dulu. Nah, di sini ada di bagian returan get upgrade ya. Jadi bagian rider to upgrade hingga mencapai 15.000% return yang kalian dapatkan. Ordinary land adalah lahan awal-awal itu kamu akan mendapatkan total pembelian yang konsumsi 192.000 dan perharinya yang bisa untuk kalian klaim nanti biasanya balik modalnya itu 50 hari ke depan. Red Earth itu juga 50 hari hingga ke Sombra Land itu 43 hari. Nah, ini adalah investasi jangka panjang seperti halnya cloud mining, namun kita bermain sebuah game ya, jadi bukan NFT juga tapi melainkan play to earth ataupun PTE di dalam sebuah in-game pertanian Harvest Moon lah, kayak gitu. Oke, jadi mungkin segitu aja brotherku. Gua udah beli anjing juga si poodle, lalu gua udah bukain kayak gini. Dan gimana gue dapetin cuannya, karena gue bermain sebuah game lainnya tadi. Dapetin jackpot, lalu gue main di bagian sini. Mungkin segitu aja, jangan lupa bahagia. See you next time. Salam profit. Bye-bye.